بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. kita berada di edisi 237 Pokok bahasan edisi 237 adalah Yakunu bagian 2 Sudah ya, Yakunu bagian 2 Ini saya ganti ini Yakunu bagian 2 uh, Kemudian pada edisi sebelumnya dikatakan bahwa Yakunu adalah film udhari dari kana yakunu adalah film mudhari dari kana kemudian tugas yakunu adalah mengubah kalimat ismiyah sekarang menjadi kalimat ismiyah yang akan datang nah, dengan demikian yakunu ini mengandung makna akan akan menjadi atau akan berada dia diterjemahkan akan apabila dia diikuti oleh kata sifat dia diterjemahkan akan menjadi apabila dia diikuti oleh e, kata benda yang menunjukkan status atau profesi. Dia diterjemahkan akan berada apabila dia diikuti oleh tempat. Oh. Ya, jadi tugas yakuno adalah mengubah kalimat ismiyah sekarang menjadi kalimat ismiyah yang akan datang. Bandingkan dengan tugas kana. Tugas kana adalah mengubah jumlah ismiyah sekarang menjadi jumlah ismiyah lampau. Jadi dikatakan bahwa karena itu melampaukan, melampaukan jumlah ismiyah. Kemudian yakunu dikatakan mengakandatangkan datangkan, ya akan datangkan jumlah jumlah ismiyah. oleh karena ya kunu itu fi'il mudhari maka dia ditasrif sebagaimana kita mentafsir fi'il mudhari ya nah, coba kita ini sekali lagi tafsir ya kunu itu harus hafal itu ya ya kunu untuk huwa untuk huma yakunani, untuk hum ya untuk hiya ganti menjadi ta takunu takunani mereka dua orang perempuan ia kunna kembali lagi ke ya untuk mereka perempuan. Ia kunna dan perlu dicatat bahwa na itu adalah nun jamak perempuan. Kemudian anta untuk anta antum antum anti antuma antunna awalannya itu selalu ta. Takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna. Kemudian untuk saya akunu, Kemudian untuk nahnu, nakunu. Kemudian dalam menjalankan tugasnya sebagai kata kerja mudhari yang berfungsi mengubah kalimat ismiah sekarang menjadi kalimat ismiah yang akan datang, yakunu itu ini, tarfaul ismawatan sibul khabar. Jadi dia itu merafa'kan isim atau mubtada dan menasabkan khabar. Jadi mubtada yang sebelumnya marfu dia biarkan marfu tetapi khabar yang sebelumnya itu marfu dia ubah menjadi menjadi mansub. begitu ya. Dia ubah menjadi mansub. kemudian yakunu bagian 2 adalah mengubah, mengubah jumlah ismiah yang mubtadahnya kata ganti. kalau edisi 236 mubtada jumlah ismiah yang, yang, yang diubah itu itu bukan kata ganti misalnya Muhammad Fatimah petani itu, anak laki-laki itu dan sebagainya. tetapi di sini di edisi 237, jumlah ismiyah yang diubah ke dalam bentuk akan datang itu jumlah ismiyah yang mubtadanya kata ganti yang mubtadanya kata ganti pada edisi sebelumnya 236 jumlah ismiyah yang mubtadanya bukan kata ganti kemudian manakala diubah ke dalam bentuk akan datang dengan dia kuno maka kita tinggal melihat jenis kelamin dari mubtada. Iya kan? Kalau jenis kelamin mubtada itu laki-laki, maka gunakan yakunu. Kalau jenis kelamin mubtada itu perempuan gunakan takunu. Nah, jadi uh, bentuk yakunu yang digunakan itu dua, yakunu maupun takunu. Yakunu untuk laki-laki, takunu untuk perempuan. Sedangkan sisanya, ya yakununa, takunani, yakuna, dan seterusnya, itu tidak pernah digunakan untuk jumlah ismiah yang muktadanya bukan kata ganti. Tetapi, apabila, sebagaimana halnya pada edisi 237 ini, muktada, uh, muktada jumlah ismiah itu kata ganti, maka, bentuk yakunu yang digunakan adalah bentuk yang ku, yakunu yang sesuai dengan kata ganti itu. Apabila kata gantinya hum, gunakan yakununa. Apabila hunna, yakunna. Apabila antuma, takunani. Apabila anta, takunu. Apabila saya, akunu. Apabila nahnu, takunu. Artinya, kita harus hafal ini. Kita harus hafal tasrib yakunuh oleh karena tidak satu pun bentuk yakunu yang tidak digunakan. Ya, ini semuanya ada 14. belas uh, jadi 14 bentuk yakunu, yakunu, yakunani, yakununa sampai nakuno itu digunakan kalau kita hendak mengubah jumlah ismiyah yang mubtadanya kata ganti. Ya, ke dalam uh, bentuk jumlah ismiyah uh, uh, yang akan datang ya. Kalau kita hendak mengubah jumlah ismiyah sekarang menjadi jumlah yang akan datang. Jadi kita harus pilih yakunu yang sesuai dengan muftadanya. Kalau muftadanya huwa, gunakan yakunu. Kalau muftadanya huma gunakan yakunani dan sebagainya. Nah, kemudian, kemudian di sini, kita perlu mengidentifikasi, mengidentifikasi khabar, khabar yakunu. Nah, coba lihat hua fil mahkamah ini kalimat kalimat ismiyah sekarang yang muktadanya itu kata ganti hua ya hua fil mahkamah dia di pengadilan dia di pengadilan nah, sebagai tersangka tersangka atau sebagai saksi ya Huwa fil mahkamah Dia di pengadilan Kapan itu? Sekarang uh, Kalau kita hendak mengatakan Dia akan berada di pengadilan Jadi kita memilih La a hu a yang sesuai dengan huwa Yakunu yang sesuai dengan huwa itu yakunu uh, Jadi yakunu Yakunu Setelah yakunu itu Itu khabar 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 yakunu yang harus didasapkan. Nah, kalau kita lihat khabarnya fil mahkamah ini al jar wal majrur. Al -jar wal majrur itu dalam posisi apapun apakah dalam posisi marfu, majrur maupun mansub, itu tetap 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 itu tidak berubah ya. Jadi fil mahkamah itu mansub, fil mahkamah itu majrur, fil mahkamah itu marfu. Kalau kita lihat huwa fil mahkamah, dia berada di pengadilan, dia di pengadilan, huwa itu buktada, fil mahkamah itu khabar. Jadi khabar itu, khabar itu, itu marfu ya, khabar itu marfu. Jadi fil mahkamah itu marfu. Ya, fil mahkamah itu marfu. Jadi fil mahkamah itu bentuknya sudah seperti itu. Dia dalam posisi apapun dia tidak pernah dirubah. Jadi nggak boleh fil mahkamatu fil mahkamata, ya, <tuh> ya yeah. yeah, harus fil mahkamati. Dalam buku kita, dalam buku kita bentuk semacam ini fil mahkamati itu dikatakan marfu secara <tuh> posisional, marfu secara posisional dia marfu oleh karena dia menempati posisi posisi khabar yang memang harus marfu. Kalau dalam uh, ilmu nahwi secara umum fil mahkamati marfu secara posisional itu dikatakan fi mahalli rafin. Uh, jadi pada posisi rafa dia itu sebagai sebagai khabar. Ya, Kemudian kalau kita ubah menjadi kalimat akan, ya, kita gunakan ya yang sesuai dengan huwa. Ya filmahkamah. mahkamah. Jadi fil mahkamah di sini merupakan khabar ya yang uh, secara posisional itu mansub. Tapi tetap fil mahkamah, tidak diubah bentuknya. Jadi fil di sini sebetulnya tidak sama i'rabnya dengan fil mahkamah di sini. Fil mahkamah di sini itu marfu karena dia berfungsi sebagai khabar ya. Kemudian fil mahkamah di sini itu mansub oleh karena dia berfungsi secara uh, oleh karena dia berfungsi sebagai khabar ya kuno. Jadi mudah sebetulnya, mudah sebetulnya mengubah jumlah ismiyah yang uh, khabarnya itu al jar wal majrur ke dalam bentuk akan datang maupun ke dalam bentuk lampau. Kedal kalau ke dalam bentuk lampau kita gunakan kana, ya. Nah. Contoh kedua, Antum fil mahkamah. Kalian laki-laki fil mahkamah, di mahkamah, di pengadilan. Antum itu mubtada, fil mahkamah itu khabar. Fil mahkamah itu itu al jar wal majrur, ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk kalimat akan, kita cari yakunu yang sesuai dengan antum antum Takununa Jadi takununa Fil mahkamah Kalian akan berada di pengadilan Yang terakhir Untuk saya anak fil mahkamah Saya berada di pengadilan Kalau kita ubah dalam bentuk akan Saya akan berada di pengadilan Ya Aku nu fil mahkamah Ana Ya kunu yang sesuai dengan anak itu akuno itu akunofil film mahkamah ya film Coba perhatikan saya ini. Oleh karena ini kalimat akan dan keterangan waktu akan tidak dinyatakan secara jelas, secara eksplisit tidak dinyatakan kapan itu kan begitu kan? Maka untuk menekankan akannya itu kita rangkai film ini dengan saya. Jadi kalau film itu dirangkai dengan saya, dia pasti menunjukkan akan, ya. Nah, jadi dia tidak lagi menunjukkan sedang, ya, tapi dia pasti menunjukkan akan. Ya begitulah, begitulah cara merubah jumlah ismiyah sekarang menjadi jumlah ismiyah yang akan datang. Uh, perlu ditekankan bahwa oleh karena khabar uh, khabar ini berubah dari marfu menjadi nasab kita perlu mengidentifikasi khabar uh, khabar itu itu terletak setelah akan setelah akan menjadi setelah akan berada jadi setelah yakunu ini yakunu dan dan tasrifannya itu Uh, di sini ada delapan kalimat, delapan kalimat latihan. Mari kita tentukan ininya. Mari kita tentukan khabar ya kununya ya. Oleh karena khabar ya kununya harus Nah, uh, Kalau mubtada, walaupun kita tidak tahu mubtada, tapi mubtada kan tidak mengalami perubahan. Dia tetap marfu, ya. Syukur nomor satu. Mereka perempuan akan berada di sini. Dua hari lagi. Jadi khabar khabar ya kununya itu di sini. Khabar ya kununya itu di sini. Ya, ini khabarnya. Ini yang harus kita nasabkan. Kemudian dia perempuan akan menjadi dokter. Nah, ini yang harus kita nasabkan. Ini khabar, ini khabar yang dinasabkan itu. Dia akan menjadi direktur nih. Yang dinasabkan. Saya akan menjadi seorang pemain basket terkenal. Ini semuanya yang dinasabkan. Ya, dinasabkan. Saya akan hadir. Ini hadir, ini kata sifat yang dinasabkan. Kami akan berada di sana. Ini dinasabkan. Mereka akan menjadi teman kita. Ini dinasabkan. Mereka akan menikah. Nah, ini menikah. Nah, jadi khobar yakunu itu Itu posisinya setelah Setelah yakunu ya, Setelah yakunu uh, Jadi setelah akan Atau akan menjadi Atau akan akan berada Ya Jadi kita lihat ini di sini itu huna, huna. Kalau huna dinasokkan tetap huna. Jadi keterangan tempat itu bersifat mabni, ya. Keterangan tempat itu bersifat mabni. Bentuk marfunya sama dengan bentuk mansubnya sama dengan bentuk majrurnya. Uh, dokter, uh, dokter, dokter ini ini tidak sama bentuk marfuknya dengan bentuk mansubnya ya. Dokter di sini dokter perempuan, oleh karena dia perempuan. Tobi Batun batun kalau dinasobkan, dia menjadi tabi tabibatan ya. dia akan menjadi direktur direktur juga begitu ini kata benda ini dia dia laki-laki ya direktur itu mudirun ya. kalau dia berperan sebagai khabar mubtada dia mudirun tapi kalau dia berperan sebagai khabar yakunu seperti ini mudirun itu dinasobkan. menjadi mudi mudiron ya mudiron uh coba lihat nomor empat seorang pemain bola basket nah, ini merupakan rangkaian ya rangkaian tiga kata pemain uh, pemain uh, basket basket ini uh, ini uh, dirangkai dengan bola ya bola keranjang bola basket bola basket jadi pemain bola basket terkenal, ya. Jadi pemain itulah la'ibun. bola itu Kurah, Kuratun, basket itu Salah, ya. Nah, jadi ini merupakan kombinasi tiga kata benda, pemain, kemudian bola, kemudian basket. Jadi kata benda satu, kata benda dua, kata benda tiga. Kemudian di bagian akhir ada lagi terkenal, terkenal kata sifat. Nah, jadi ini sebetulnya suatu perasa yang rumit. Kata benda satu, kata benda dua, kata benda tiga, kata sifat. Nah, kata sifat ini menjelaskan apa? Menjelaskan pemain. Ya, jadi kata kata sifat di akhir tiga kata benda itu mungkin menjelaskan kata benda satu, mungkin menjelaskan kata benda dua, mungkin menjelaskan kata benda tiga. Tapi di sini terkenal itu menjelaskan kata benda satu, oleh karena yang terkenal itu pemainnya. Bukan bolanya, bukan basketnya. Nanti kita lihat. Saya akan hadir. Saya akan hadir. Nah, jadi di sini uh, ya kuno itu diterjemahkan akan menjadi itu lihat. Oleh karena kabarnya itu merupakan uh, merupakan uh, profesi atau status. Jadi pemain bola basket itu merupakan profesi atau status. Uh, Kemudian direktur juga profesi, ini juga profesi. Uh, ini tempat, kalau tempat ya kuno itu diterjemahkan akan berada, ya. Kalau kata sifat hadir kata sifat dia diterjemahkan akan saja, ya di sana akan berada. Teman kita teman kita ini status, ya akan menjadi. Kemudian menikah menikah itu status ya menikah itu status sebentar ya jadi menikah itu kata sifat ya Menik menikah itu kata sifat yang menunjukkan status diterjemahkan akan ya diterjemahkan akan itu hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan ia kuno <tuh> sehubungan dengan ia kuno nah, mari kita kerjakan mereka perempuan, mereka perempuan apa harus tahu? hunna. Nih. Hunna ini mereka perempuan. jadi uh, Jadi yakunu untuk mereka perempuan itu yakunna. Yakunna. Jadi kita bisa tulis mereka perempuan. Mereka perempuan itu huna. Ini bisa pakai bisa tidak ya? Uh, saya buruk dan dua kurung Yakunu untuk hunna Itu yakunna Jadi hunna Yakunna Hunna Yakunna Dia berakhir dengan nuniswah Yang artinya mereka perempuan uh, Jadi na itu Berperan sebagai Isim yakunna uh, sekarang khabar yakunna, khabar yakunna itu di sini, di sini itu hunna. Jadi Huna ini ini Mabani dalam posisi apapun dia Huna ya. Jadi di sini dia itu berperan sebagai khobar khobar ya yang harus mansub ya ya Huna. Huna ya Huna dua hari lagi dua hari lagi itu setelah dua hari ya ingat edisi mengenai keterangan waktu dua hari lagi ada ba'da dua hari yaumaini yaumaini jadi dua hari setelah ba'da itu harus majrur tidak boleh ba'da yaumani ba'da yaumaini dua hari lagi uh, jadi hunna yakunna huna ba'da yaumaini jadi keterangan waktu akan itu dinyatakan dengan jelas yaitu dua hari lagi dia akan menjadi dokter tahun depan. Dia perempuan, dia perempuan hia. Ini boleh pakai, boleh tidak. Jadi seperti ini boleh hunna ya kunna hunna ba'da yaumaini. ini atau dihilangkan hunna. Langsung ya Kuna Huna hunna ba'da yaumaini. ini. juga begitu. ya untuk hia itu apa? Takunu. Nih, takunu. Jadi hia ia takunu, ia takunu. Uh, khabar takununya mana? khabar takununya dokter. Uh, jadi dokter ini harus masuk, Dokter ini perempuan ya, oleh karena dia perempuan. Jadi Tobi batun, jadi tabib batan, tabib batan, tobi batan. Jadi ini harus mansub. Ini. Watan sibul khabar. Harus mansub. tadi tidak boleh. Hiya takunu tabibatun. Ya, tidak boleh ya. Tabibatan tahun depan. Tahun depan. Fi sanati. Fi sanati. Fi sanati qadimati ya. Depan itu qadimati. mati qadimati oh, fi sanatil qadimati ini rangkaian uh, apa namanya itu ini naat man ut man ut naat ya. dia laki-laki akan menjadi direktur dia laki-laki dia laki-laki itu huwa yakunu kuno jadi huwa gitu ya huwa Yakunu kuno ya. direktur yang saya lingkarin itu direktur itu harus masuk ya mudiran huwa yakunu mudiran huwa yakunu mudiran mudir itu direktur ya huwa yakunu mudiran di sekolah itu uh, di sekolah itu 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 kita anggap saja alif lam ya di sekolah itu dalam arti di sekolah tersebut fil Mad -ra fil, madrasati. Jadi kalau itunya itu kata penunjuk kita gunakan fi madrasati, ya, yeah. fi madrasati. <tuh> saya akan menjadi, jadi saya akan menjadi, saya akan menjadi, uh, saya akan menjadi. Coba lihat ya dia akan menjadi dokter tahun depan kalau ini dia akan menjadi direktur di sekolah itu tidak dinyatakan keterangan waktu akan secara implisit untuk itu kita boleh menambahkan sah supaya tajam akannya jadi sah saya kuno ya huwa saya kuno Uh, untuk kalimat nomor satu nomor 2 keterangan waktu akannya itu dinyatakan dengan jelas dua hari lagi tahun depan namun bisa juga di sini ditambahkan sata kuno bisa juga ditambahkan saya kuna. Uh, tapi kalau nggak ditambahkan juga nggak apa-apa Nomor 4 saya akan menjadi seorang pemain basket terkenal ya? saya akan menjadi seorang pemain basket terkenal. Ya. Mari kita rumuskan kabarnya yang saya lingkarin itu. Seorang pemain, pemain itulah Aibun. Nomor empat ya, nomor empat. La'ibun, La ini pemain Ini merupakan kata benda satu Pemain bola Bola itu kurah Ya, kurah Kemudian uh, Basket Keranjang asallah Beralif lam ya Asalah, As Ya, asalah saya kosongkan dulu harkat huruf akhir. Kemudian terkenal. Terkenal itu masyhur. Masyhur kalau laki-laki, kalau perempuan masyhurah ya. uh, masyurah. Sengaja kita kosongkan harkat huruf akhir. Nah, ini KB1, KB2, KB3. Jadi N-nya berapa? N-nya itu 3. Dikurangi 1, N-nya itu 3. Berarti angka sakti, angka sakti itu 3 kurang 1 sama dengan 2. Apa artinya angka sakti ini? Dua kata benda dari belakang itu harus majurur. Lihat ini, Dua dari belakang, berarti ini dan ini. Harus maju hmm. Kemudian dua dari depan tidak boleh beradiflam, tidak boleh bertanwin. Nah, ini tidak boleh bertanwin. Nah, ini harus kita ganti dengan itu ya. Bommah. Uh. Kemudian ini, kata sifat ini harus selaras dengan kata benda yang dia jelaskan. Kalau dia menjelaskan KB1, dia selaras dengan ini. KB2 selaras KB3 selaras dengan ini ya KB3 selaras dengan ini yang terkenal siapa yang terkenal itu pemainnya ya pemain yang terkenal oleh karena itu dia harus selaras dengan pemain ya uh, pemain itu uh, itu ma'rifah ya mengapa ma'rifah oleh karena kata benda tiganya itu beralif lam. ya jadi ini beralif lam. Uh, kemudian dia marfu uh, ini marfu berarti la'ibu kuratis sallatil mashhuru uh, ya yeah, mashhuru uh, jadi kita lihat dia ini sebagai apa ini yang di yang dilingkar ini sebagai khabar khabar yakunu khabar ya kuno harus marfu jadi ini harus marfu kalau ini marfu eh, harus man mansub ya. Kalau ini mansub, yang dinasobkan itu kata benda satunya ya. Ini la'ibah. Kalau kurati itu sudah pasti majurur, ini majurur. Kemudian al-mashhur ini kata sifat ya. Kata sifat itu menjelaskan kata benda yang dia sesuai dengan kata benda yang dia jelaskan. Yang terkenal itu la'ibah. Jadi oleh kerana itu dia harus selaras dengan laib. Laib itu mansub. Dengan demikian masyur itu mansub. Ya, mansub. Jadi ungkapannya laiba kurati salatil masyhura. Ya, kan begitu. Saya akan menjadi ini juga Tidak punya keterangan waktu akan yang yang jelas, ya kita pakai sa, ya Saakuna. Saakuna. sa, akuna sa, 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 akuno sa, akuno sa, sa, kita boleh sa, ana ana sa, akuno لا عيبا لا عيبا لا عيبا كرتي كرة السلة كرة المشهوره ال Mashhura Al Mashhura ni ya dia selaras dengan laibah jadi ini itu khabar khabar akunu khabar akunu ya khabar akunu harus masuk makanya laibah laibah kemudian al-mashhura itu selaras dengan laibah oleh karena dia menjelaskan laibah Uh, jadi dia harus mansub, oleh karena iba itu mansub. Ya, uh, dia mansub dengan fathah. La saladil kurdi uh, masyhura mashhura, uh, gitu ya. Oke, okay. di sini kita pakai saya. Ini saya akan hadir di sini besok. Uh, ada ada keterangan waktu akan yang 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 jelas ya. Jadi, kita boleh pakai sah, boleh tidak? enggak usah pakai sah. Ya, jadi saya itu, aku nu. Saya itu, aku nu. aku nu. Aku nu. Boleh pakai saya, boleh pakai anda, boleh tidak? Jadi kalau pakai ana jumlahnya jumlah ismiyah. Jadi kalau tidak pakai ana jumlahnya jumlah fi'liyah. Ana akunu hadir. Hadir itu kata sifat. Hadirun. Jadi hadiran. Hadiran. Oleh karena dia merupakan khabar akunu. Ya. Ini saya lenggari. Ana aku nu besok gaden. Oh dan kami akan berada kami itu nahnu. Coba lihat ya kuno untuk nahnu apa ya untuk nahnu paling bawah paling akhir nakuno nahnu nakuno apa kabarnya di sana. Di sana itu tempat seperti nomor satu di sini tempat. Nah, jadi di sana itu mabeni ya. Jadi dia seharusnya seharusnya itu masuk, tetapi tidak berubah ini ya. Jadi hunaka, hunaka, hunaka itu di sana. Kalau huna itu di sini, hunaka. Nah, gitu ya, hunaka nahnu nakunu nahnu nakunu hunaka nahnu nakunu hunaka oleh karena dia tidak mempunyai keterangan waktu akan yang jelas maka nakunu itu kita rangkai dengan sa ya nahnu ya sanakunu hunaka ya kami akan berada di sana mereka dua orang laki-laki akan menjadi teman kita. Nah, ini perlu kita analisis ini. Ininya ini ya. Nomor tujuh. Ini nomor tujuh. Nomor tujuh. Mereka mereka dua orang laki-laki itu apa? Coba lihat. Mereka dua orang laki-laki itu nomor dua. Huma. Ya, Huma. Kita luruskan dulu ini. Huma, boleh pakai boleh tidak? Akan menikah, akan menikah, uh, akan menikah Yakuno, Yakuno, Yakuno. Jadi ini mereka ini kita anggap laki-laki dua, laki-laki ya. Huma, uh, Yakuno menikah itu ah, sebentar ya mereka dua laki-laki mereka dua laki-laki sini atas ya oke oh, di atas ya jadi huma uh, huma yakuna nih huma yakuna nih huma Ya kunani nah, Baru kita masuk ke wilayah khobar Khobar ya kunani. Teman kita nah, Coba kita lihat Teman Teman kita Teman itu kata benda Kita itu kata ganti Jadi rangkaiannya merupakan kombinasi kata benda kata ganti Rangkaian kata benda kata ganti itu sebetulnya paralel dengan rangkaian kata benda kata benda oleh karena kata ganti ini, ya, kata ganti benda. Jadi, ini rangkaian Ido Mudhaf Mudafun ileh, ya, mudafun ileh. Nah, coba kita mulai dari kata benda teman-teman kita. Teman itu laki-laki atau perempuan, laki-laki, ya. Yeah. Uh, kemudian, kemudian, tunggal, atau dua, atau jamak dua. Uh, jadi teman itu kun itu laki-laki ya kalau dibentuk dua kan sodi ini kata benda kita kita itu mudhaf ilaih mudhaf ilaih itu majrur ya berarti kata ganti majurur bersambung nah Jadi sodiqo ini dirangkai dengan na, bukan nahnu. Jadi oleh kerana kita itu kata ganti majur bersambung. Ya, lihat edisi mengenai kata ganti majur bersambung. Lihat edisi mengenai kata ganti majur bersambung. Ya. Ah, kemudian lihat edisi mengenai bentuk dua yang difungsikan sebagai mudhaf. Ini sodiqo itu bentuk dua difungsikan sebagai kata benda yang pertama mudhaf. Nah, di situ ada dalil apabila bentuk dua difungsikan sebagai mudhaf maka ni ini harus dihilangkan. Iya kan? Nah, jadi sadiqana. So jadi dua teman kita sadiqana. So sadiqana. So teman kita ini teman kita ini i'rabnya apa? dia itu khabar ya. Dia itu khabar ya kunani. Berarti irobnya mansub. Perhatikan itu. Mansub. Oleh karena mansub. Saya tulis, saya ubah ini. Oleh karena mansub, kita tidak bisa menggunakan sodiqani. Tapi sodiqaini. Itu bentuk mansub dari sodiqani. Sodiqaini. 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 Nah, dirangkai dengan na plus na. Nah, jadi kalau bentuk dua dirangkai dengan na, maka ni-nya itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Nah, alhasil hasilnya itu apa? Sodi koina. Sodi koina. Ada kemelut di sini. Sodi Qayna Sodi Qayna Ya Ingat itu Wali walidayna Wali walidaya -wali Kalau saya uh, Jadi Sodi Qayni plus na Sodi koina, Jadi Huma yakunani Menjadi Sodi koina, Sodi Koi Sodi Koi Nah Ya Jadi teman kita itu Sodi Koi Nah Bukan Sodi Kona Oleh karena teman di situ Itu masuk Mengapa dia mansub? Oleh karena dia berperan sebagai khobar yakunani yang memang harus mansub, ya yang terakhir, mereka akan menikah tahun depan. Mereka akan menikah tahun depan. Jadi mereka itu dua orang. Kemudian laki-laki dua-duanya ya, si Ahmad dengan si uh, si Karim misalnya. Ya, jadi huma kalau huma itu apa? Yakunani. Kita harus terampil ini menentukan Yakunu yang sesuai dengan dengan mubtada yang kata ganti itu yakunani huma yakunani huma yakunani yakunani kemudian ininya khabarnya khabar yakunaninya itu menikah nomor 8 ya menikah itu menikah ini kata sifat yang dikenal kalau dalam bahasa Inggris itu Married ya Married dalam bahasa Arab disebut mutazawij 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 mutazawijun 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 ya jadi huma yakunani menikah Menikah itu dua orang, dua orang itu Mansub Mutazawijaini ini, muta mutazaw mutazawiyyi Kalau marfu mutazawiya ni, misalnya kita hendak mengatakan kita kan sudah menikah kita kan married we are married nahnu mutazawiya Nah, tapi kalau dia berfungsi sebagai khobar yakunani, dia harus masuk mutazawijah ini, huma yakunadi mutazawijah ini. Jadi mengenai bentuk marfu, bentuk mansub, bentuk majur dari bentuk dua, lihat edisi mengenai itu. Ya, nah, jadi sebelum kita sampai ke sini, kita sudah siapkan perangkat-perangkat uh, yang diperlukan, prasyarat yang diperlukan, yaitu ini tadi. mutazawijaini Huma yakunani mutazawijaini Tahun depan itu Fisanatil qadimah Fis Sanati Fisanatil Qadimati uh, Ya yeah. Jadi mereka akan menikah Tahun depan Jadi yang perlu diketahui konsep-konsep yang perlu diketahui dalam nomor 8 itu bagaimana mengatakan tahun depan, bulan depan, minggu depan. Kalau hari depan itu ada ungkapan khusus untuk itu, besok, gadan, ya. Uh, itu perlu. Itu sudah di, ada edisi khusus mengenai itu. Yaitu keterangan waktu. Uh, kemudian ini i'rab dari bentuk dua. Jadi bentuk dua mutazawijani itu marfu mutazawijani mansub ah ini mansub mutazawijani juga majrur. Saya kira cukup sekian. Cukup sekian. Uh, edisi berikutnya masih yakunu bagian tiga tapi berbagai berbagai kalimat dengan menggunakan yakunu ya berbagai kalimat dengan menggunakan yakunu edisi 236 237 itu terbatas pada kalimat ismiah saja tetapi edisi berikutnya itu situ muncul kalimat ini kalimat fi'liyah yang menggunakan yakun. coba kita ulang lagi sekali lagi huma yakunani ini, jadi mereka akan mereka akan menikah fis sanatil tahun depan Nah, ini huma yakunani, mereka dua orang akan menjadi sodi koina, nah ini nih, sodi qoyna, teman kita, nah ini ya, jadi sodi plus nah, atau sodi ini plus nah itu sodi koina, jadi kita gunakan sodi oleh karena dia merupakan khabar yakunani yang harus mansub Nahnu sana kuno hunaka kami akan berada di sana. Jadi kita pakai sa, kita pakai sa oleh karena di sini tidak nyatakan keterangan waktu secara jelas. nur tujuh juga begitu. Huma sayaku nani mereka akan menjadi teman kita. Kapan itu? Pada waktu yang akan datang yang secara eksplisit kita tidak tahu kapan itu. Apakah besok, apakah minggu depan, ataukah bulan depan dan sebagainya. Nahnu sanakunu hunaka. Ya, uh, nahnu sanakunu hunaka. Kami akan berada di sana. Ana aku nu hadiran gadan. Saya akan hadir besok. Ini ada keterangan waktu ininya akannya secara eksplisit. Walaupun walaupun nyatakan keterangan waktu akan datang secara eksplisit, tetap saja bisa kita tambahkan di sini saya ana sa'aku hunaka. Ana sa saya akan menjadi laiba uh, kurati salah al masyhurah. Saya akan menjadi pemain bola keranjang terkenal, ya. Nah, juga tidak dinyatakan kapan itu. Nah, oleh karena itu ini kita tambahkan sah di sini. Nomor tiga, nomor tiga, nomor tiga, nomor tiga, dia laki-laki akan menjadi direktur di sekolah itu pakai sah juga ya huwa sayakunu mudiran fil madrasati atau fi madrasati kalau kalau itu itu kata penunjuk gitu ya akan menjadi nomor dua uh, takunu tabibatan dia perempuan akan menjadi dokter fi sanatil qalimah pada tahun depan ya kemudian nomor satu Hunna ya hunna, mereka perempuan akan berada di sini ba'da ini dua hari lagi dua hari lagi Alhamdulillah kita selesai menerjemahkan 8 latihan perhatikan itu 8 latihan itu 8 latihan itu merupakan kalimat-kalimat yang sedikit rumit ya Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.